Baiklah, seterusnya Kementerian Pengangkutan tidak bercadang untuk melaksanakan pendaftaran dan pelesenan setiap basikal. Demikian ditegaskan Timbalan Menteri Hasbi Habibullah susulan isu aktiviti berbasikal yang berbangkit dan mendapat perhatian umum malah turut menimbulkan kekeliruan dalam kalangan peminat sukan berkenaan. Bercakap kepada media di Kuching, beliau menjelaskan seperti yang dibentangkan dalam rang undang-undang RUU Akta Pengangkutan Jalan baru-baru ini, isu lesenan basikal tidak pernah dibincangkan. Mengulas mengenai aktiviti berbasikal di Leburaya, Hasbi bagaimanapun berkata aktiviti tersebut dibenarkan namun perlu mematuhi semua peraturan dan kawasan yang dibenarkan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis menahan sebuah bot tanpa nombor pendaftaran kerana melakukan aktiviti penangkapan ikan menggunakan kaedah yang dilarang. Bot berkenaan ditahan di kedudukan sekitar 0.2 batu nautika daripada barat pantai Sungai Baru Perlis pada pukul 1 pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiq Paim berkata, bot peronda Maritim Malaysia mengesan sebuah bot yang sedang melakukan aktiviti penangkapan ikan dengan menggunakan kaedah rawa sorong. Bot peronda Maritim Malaysia seterusnya bertindak mengejar bot terbabit dan mendapati seorang tekong bertindak terjun ke laut, meninggalkan bot dan berenang melarikan diri ke daratan. Anggaran nilai rampasan bot terbabit berserta enjin sangkut bergalah adalah sekitar RM6,000. Bot tersebut dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Perlis untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 - A Akta Perikanan 1985.